PKR Deputy President Azmin Ali today denied he would quit from the party and relinquish his post, blaming UMNO for spreading such rumours. Saya percaya kabar-kabar angin ini dimulakan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Dari kabar-kabar angin ini, mereka ingin menuduh saya sebagai individu yang tidak bertanggungjawab, yang akan meninggalkan parti untuk kepentingan material dan kedudukan politik, seterusnya mengkhianati amanah yang diberikan kepada saya oleh rakyat. He also denied eyeing the Selangor Menteri Besar position, having already refused the post in 2008 following complaints of Khalid Ibrahim's leadership. Saya ingin menafikan tohmahan yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kononnya saya kemaruk dengan jawatan Menteri Besar. Sekiranya saya kemaruk dengan jawatan tersebut, saya telah pun menjadi Menteri Besar Selangor pada tahun 2008. But Azmin neither endorsed nor opposed Khalid's candidacy, stressing he would follow the party's consensus. Isunya adalah proses pemilihan calon tersebut untuk dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor mestilah melalui consultation yang telus seperti yang dituntut oleh Al-Quran Surah Ash-Shura ayat 38.